Halo teman-teman, balik lagi di channel VE Gaming. Jadi di video kali ini saya ingin membahas beberapa perubahan yang terjadi di Mobile Legends nanti di awal season 27. Karena untuk update-nya sudah hadir duluan di Advanced Server guys ya. Dan di Advanced Server juga sudah duluan reset season. Sekarang di Advanced Server sudah memasuki awal season 27 guys ya. Dan ini untuk tampilannya. Nah, jadi perubahan pertama yang terjadi pada season 27 ini adalah bagaimana cara kalian bisa mendapatkan skin season 27 nanti. Jadi berbeda dengan yang sebelumnya, kita harus push rank kita sampai ke master. Otomatis baru kita bisa klaim hadiah skin seasonnya di akhir season. Nah, kalau yang sekarang, kita bisa langsung klaim hadiah skin seasonnya di awal season guys. Jadi untuk hadiah skin season 27 yaitu Argus guys ya. Ini adalah Argus yang akan menjadi skin season 27. Tapi untuk data skinnya masih belum ada. Jadi di sini kita masih belum bisa review. Mungkin bulan depan deh baru kita bisa review guys ya. Terus bagaimana cara untuk mengklaim hadiah skin season 27 ini? Caranya cukup gampang. Di sini teman-teman tinggal mainin 20 match saja. Otomatis langsung kalian bisa klaim hadiah skin season 27 ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan di atas ada tulisan pertandingan yang ada 20, 40, 60 sampai 200 itu adalah jumlah pertandingan di ranked match ya. Jadi otomatis kalian kalau di awal season sudah mainin 20 match dan kalian bisa langsung klaim saja skin Argus ini. Dan untuk jumlah pertandingan itu hanya dihitung ketika kalian main di ranked match ya. Tidak bisa main di klasik ataupun Brawl ya. Karena ini adalah hadiah rank season guys ya. Nah kalau kita lihat di sini di 40 pertandingan kita akan mendapatkan 3000 battle point ya. Kemudian ada small emblem pack, ada tiket, ada magic dust juga. Dan di 200 pertandingan kita akan mendapatkan avatar border S27 Crimson Beyond ya. Jadi ini banyak sekali menuai kontra guys. Kenapa? Karena banyak yang bilang kalau mereka main di rank untuk dari epic sampai ke mythical glory itu tidak sampai 200 match. Paling hanya sekitar 100-an match saja. Nah jadi untuk mendapatkan avatar border ini harus memainkan 200 match di ranked match itu terlalu banyak. Semoga saja Moontoon mengurangi jumlah match yang harus dimainkan ya untuk mendapatkan avatar border ini. Karena kalau kita lihat juga di sini untuk efek avatar bordernya itu tidak ada guys ya. Jadi tidak ada efek apapun. Menurut saya itu kurang worth it untuk dikejar kalau gitu ya. Ya kalau bisa sih untuk yang hadiah avatar bordernya dipindahin aja ke 120 match ataupun ke 100 match sih. Itu lebih worth it lah ya. Oke selanjutnya kalau kita lihat di hadiah rank itu tidak ada perubahan guys ya. Teman-teman masih bisa klaim untuk yang ini border loading ya. Tapi border loading ini gak usah diklaim juga otomatis nanti udah akan langsung tertampil sih. Ketika kalian sebelum masuk ke pertandingan guys ya. Oh ya di sini juga ada hadiah tech skin season 27 ya. Jadi di sini kalian diharuskan mencapai rank epic, legend dan sampai ke mythic. Baru nanti skin season 27 kalian itu ada tech skin S27. Nah, kalau kalian belum mencapai rank tersebut, otomatis skin yang sudah kalian klaim itu tidak ada tag-nya sama sekali. Kemudian untuk hadiah seasonnya itu tidak berubah guys ya. Setiap kalian naik ke rank, otomatis kalian bisa klaim battle point dan tiket di sini guys ya. Jadi semakin tinggi rank kalian, maka battle point dan tiket yang kalian peroleh juga akan semakin banyak guys. Oke, perubahan berikutnya terjadi di tampilan favorite hero guys. Jadi nanti di favorite hero, kalian selain bisa lihat jumlah pertandingan dan win rate, sekarang kalian bisa langsung lihat hero power atau MMR guys ya. Jadi kalau yang di original server sekarang, kalau di favorite hero, itu cuma ditampilkan jumlah pertandingan dan win rate saja ya. Jadi ketika sekarang kalian kalau nge-stalking profile top global, ya kalian bisa langsung lihat untuk hero MMR-nya, hero favorit MMR-nya tinggi atau tidak. Dan ini ada terbagi jadi dua, ada yang semua season, dan ada yang season saat ini. Kemudian bisa disortir juga, bisa lihat di mode rank, dan di mode klasik di sini guys. Jadi lebih enak ya sekarang ya, bisa langsung lihat MMR kalian. Jadi makin semangat lagi buat kalian untuk nge-push MMR, karena bisa pamer MMR langsung di profile favorit hero kalian di sini guys. Dan untuk tampilannya juga cukup keren sih. Jadi berubah-berubah sekarang kalau kita klik untuk hero-nya ya. Kalau yang sebelumnya kan tidak ada perubahan ya. Sekarang ada background-nya gitu. Cuman nggak ada muncul skin-nya sih ya untuk background-nya ya. Tapi jangan deh. Kalau misalkan background-nya dikasih skin juga nanti makin berat dong. Kita harus download wallpaper-nya lagi kan. Ya udah seperti ini aja tampilan hero aslinya aja. Yang penting kan di bagian portrait ini masih ada tampilin ini icon
skin yang kita pakai ya. Kalau untuk backgroundnya sih gak usah kasih skin sih, memberatkan saja itu kalau dikasih background skin lagi guys ya. Oke, kemudian perubahan berikutnya di sini ada tambahan title baru guys ya. Yang sebelumnya kan cuma ada beginner, junior, senior, supreme, sekarang ada legendary title guys. Nah, jadi untuk memperoleh legendary title ini, kalian harus masuk top global dulu guys ya. Hero favorit kalian harus masuk ke top global dulu, baru bisa mendapatkan legendary title ini. Kalau yang supreme kan untuk yang ini ya, negara ya. Kemudian ada yang kecamatan, ada yang kabupaten, dan yang lainnya lah di sini guys ya. Jadi, kalau kalian mau dapatin legendary title ini ya harus punya MMR yang tinggi banget ya. Mungkin di atas 3000 ya, 4000 atau 5000 lah mungkin ya. Kalian baru bisa mendapatkan title legendary ini guys. Oke, perubahan berikutnya terjadi di Star Rank member guys ya. Jadi untuk Star Rank member revamp ini kemungkinan bakalan hadir di original server di season depan ya. Nah, jadi ini tampilannya sudah berbeda banget dengan yang Star Rank member sekarang. Udah pernah saya bahas juga di video sebelumnya. Tapi di sini saya akan memberikan informasi yang penting banget buat teman-teman, karena di sini untuk Star Rank member card itu sudah hadir kembali di sini guys. Jadi di sini kalian sudah bisa lagi meminta Star Rank card atau mengirim Star Rank card di sini guys ya. Dan untuk harganya cukup murah ya. Kalau nggak salah harga Star Rank card itu kalau yang di original server dulu kan 500 diamond ya. Sekarang jadi 300 diamond saja. Wah, kok jadi murah banget di sini guys. Bentar, coba kita lihat di bagian shopnya dulu apakah memang benar harganya 300 diamond. Nah, ini dia Star Rank card. Iya guys, harganya 300 diamond saja guys ya. Wah, ini sih GG sih kalau memang diterapkan di original server dengan harga 300 diamond saja ya. Oke, di sini kita akan coba kirim untuk Star Rank card-nya. Kita lihat ya, bisa atau enggak. 300 diamond sih murah banget sih ini. Bisa guys. Oke, kita coba klaim dulu Star Rank card-nya. Klaim. Nah, ini dia Star Rank card-nya. Apakah bisa langsung aktif untuk Star Rank member-nya? Mana? Belum ada ini. Masuk ke mana Star Rank card-nya? Kok nggak langsung aktif? Bentar-bentar kita cek dulu apakah ada di tas kita atau enggak, guys. Nah, ternyata ada, guys. Kita gunakan dulu. Oke, kita langsung mendapatkan ini ya. Graffiti ya. Graffiti-nya Ruby, notifikasi eliminasi, dan avatar border. Nah, jadi untuk tampilan avatar border-nya itu juga sudah di-revamp, guys. Jadi makin keren sekarang dibanding dengan avatar border yang sebelumnya ya, yang warna pink ini, guys. Ya, sekarang lebih condong ke warna ungu agak gelap gitu sih. Jadi lebih bagus yang mana kalau menurut kalian? Yang avatar border Star Rank lama atau yang Star Rank baru guys? Cuman masalahnya di sini untuk yang Star Rank revamp ini kita tidak bisa pilih skin Star Rank-nya lagi guys. Tidak ada pilihan skin Star Rank yang sudah hadir di season sebelumnya atau di bulan sebelumnya ya. Cuman di sini teman-teman bisa beli yang namanya peti Star Rank guys. Nah, ini dia ada Star Rank skin chest dengan harga 3000 Star Rank fragment ya. Dan di sini kalian bisa mendapatkan salah satu skin Star Rank yang kalian telat beli gitu loh. Nah, cuman di sini kita tidak bisa pilih, dapatnya random ya. Jadi itu aja sih kekurangannya ya. Kemudian kekurangan kedua yaitu tidak ada COA lagi ya di hadiah Star Rank member revamp ini. Nah, ini nih yang jadi bikin kita bingung nih guys. Apakah nanti COA itu benar-benar bakalan dihapus dari game Mobile Legends-nya atau tidak? Seperti yang dikasih tahu sebelumnya di bagian mailbox ya. Itu kan cuman langganan aja yang katanya mau dihapus. Tapi banyak yang berpendapat dan banyak yang nanya ke customer service. Apakah benar COA bakalan dihapus? Banyak jawaban yang berbeda-beda. Ada customer service yang bilang bahwa benar COA bakalan dihapus. Ada yang bilang COA gak bakalan dihapus, masih tetap ada. Hanya langganannya doang yang diberhentikan sementara. Dan ini ada percakapan dari salah satu subscriber saya kepada customer service ya. Dia tanya apakah benar COA bakalan dihapus tanggal 15 Januari nanti. Nah, ini kata Game Hansel ya. Dia bilang kemungkinan besar, kemungkinan ya ini ya belum pasti ya, COA akan dikonversi menjadi diamond guys. Tapi lihat aja updatean di in-game kak. Soalnya Game Hansel juga belum mendapatkan info tersebut. Jadi percuma aja kalau kalian tanya customer service ya. Mereka sendiri aja belum mendapatkan info pasti guys. Jadi kita tungguin aja lah kepastian dari Muntun bagaimana nantinya. Apakah benar
CoA bakalan dihapus. Kalau dihapus, dikonversi jadi apa? Kalau dikonversi jadi diamond, itu worth it banget ya. Satu CoA, satu diamond. Jadi, kalian yang udah mengumpulkan CoA, itu tidak bakalan rugi. Malahan untung besar sih kalau dikonversi menjadi diamond ya guys ya. Oke, kemudian teman-teman di sini tidak perlu membeli untuk yang Star Trek Hero Selection Chest lagi guys ya. Jadi kalian bisa langsung dapetin secara gratis di level 59 guys. Jadi buat teman-teman yang hero-nya sudah lengkap semua dan ingin panen battle point, ya ini bisa nih. Setiap bulan kalian bisa dapat 10.000 battle point gratis ya. Buat teman-teman yang kesulitan mendapatkan battle point di sini ya. Oh ya, kemudian untuk peti yang bisa mendapatkan skin virusnya Selena itu sudah dihapus guys ya. Sudah tidak ada lagi di Star Trek member refarm ini. Tapi sebagai gantinya, teman-teman bisa mendapatkan peti yang ada isi skin elite. Nah ini dia, di level 20. Tapi teman-teman harus beli Star Trek member dulu baru bisa klaim ya. Jadi di peti ini kalian bisa mendapatkan random elite skin chest. Nah mantep gak? Kalian beli Star Trek member, dapat skin Star Trek, walaupun memang nggak ada pilihan lagi. Kemudian kalian bisa dapat hero gratis ya. Kemudian di sini kalian juga bisa mendapatkan skin random gratis. Cuman nggak dituliskan apakah diprioritaskan skin elite yang belum kalian miliki atau bisa dapat double. Semoga saja diprioritaskan mendapatkan skin elite yang belum kalian miliki. Sehingga sekarang kalau kalian beli Star Trek member, itu bisa otomatis langsung dapat 2 skin di sini guys. Oke, berikutnya ini di perubahan Battlefield guys ya. Jadi yang di original server sekarang, kalau misalkan kita geser kamera kita ke jungle-nya musuh, kalau mereka lagi ngambil buff gitu ya, itu kan suara skill mereka itu kedengaran ya. Jadi kita tahu bahwa, oh dia lagi ngambil buff nih, dia ada di buff biru misalkan. Nah, jadi itu posisi musuh kita walaupun kita tidak bisa melihat, tapi kita bisa mendengar suara skillnya. Nah, jadi di update berikutnya, ini sudah diterapkan di advanced server ya. Nanti akan hadir juga di original server, bahwa kita tidak akan bisa lagi mendengar suara skill hero lawan kita kalau tidak kelihatan. Jadi sekarang kita tidak bisa mendeteksi di mana posisi hero lawan lagi. Jadi ini lebih baik sih, karena menurut saya kalau kita bisa mendengar suara skill hero lawan walaupun kita tidak bisa melihat, itu seperti kayak map hack gak sih? Tapi ketika musuh lagi ngambil lord, itu masih bisa kedengaran untuk suara pukulan lordnya atau tidak dihilangkan. Kalau dihilangkan mah ribet banget lah ya, kita harus ngecek lord dan turtle terus ya kan. Sekarang juga ketika mereka lagi ngambil lord, itu ada logonya yang bersinar-sinar di bawah kakinya lord itu guys ya. Oke guys, jadi itulah dia semua perubahan yang terjadi di game Mobile Legends yang akan segera hadir di original server mungkin di awal season 27 nanti guys ya. Terima kasih guys sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.